Saudara Gapsi Sambas pimpin klasemen sementara Liga 3 Zona Kalimantan Barat. Gapsi Sambas berpeluang besar lolos ke babak semifinal. Klub sepak bola Gapsi Sambas saat ini bertengger di puncak klasemen sementara grup A Liga 3 Zona Kalbar setelah menahan imbang Delta Katulistiwa 0-0 di Stadion Kridasana Singkawang. Gapsi Sambas telah melaksanakan 3 kali pertandingan, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Saat melawan tuan rumah Singkawang, Gapsi Sambas berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Gapsi juga mengalahkan Persimal Melawi dengan skor 2-0. Pelatih Gapsi Sambas Panji mengatakan dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang, klubnya berpeluang besar mendapatkan 1 tiket ke semifinal. Kini Gapsi Sambas menyisakan 1 laga terakhir melawan Persiwah Mempawah yang akan digelar pada hari Jumat. Selalu sudah aman, mudah-mudahan partai yang berikutnya kita juga bisa mengamankan biar kita lebih pasti tim kita ini bisa lolos semifinal. Semifinal. Saya secara pribadi saya puas sekali karena ini sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Pelatih Gapsi Sambas Panji menambahkan dalam menghadapi laga selanjutnya untuk mengamankan posisi puncak klasemen dirinya akan berusaha mencuri poin dan memenangkan pertandingan saat melawan Mempawah nanti. Pada klasemen sementara Liga 3 Zona Kalbar, Gapsi Sambas berada di peringkat pertama dengan mengumpulkan 7 poin. Peringkat kedua Delta Katulistiwa 4 poin, peringkat ketiga Persiwah Mempawah 3 poin, peringkat keempat PS Kota Singkawang 1 poin, dan peringkat kelima Persimal Melawi 1 poin.